Pemirsa, mengekspos beragam aktivitas kehidupan jalanan menjadi tema unik yang diangkat dalam pameran foto yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi Universitas Semarang. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Mengusung tema nafkah jalanan, Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi Universitas Semarang menampilkan koleksi foto yang dimilikinya. Pameran foto yang berlangsung sejak tanggal 21 hingga 27 Oktober 2024 itu menampilkan beragam foto hasil karya para anggotanya. Wakil Dekan 1 FTIK WSM Fajrianor Fanani S.Sos. M.Ikom menyatakan apresiasinya atas karya-karya yang dihasilkan dan berharap gelaran ini dapat terus berlangsung tiap tahunnya. Ini bagus sekali ya. Dan menarik juga ya temanya, nafkah jalanan, dan dilaksanakan lokasinya di tempat parkir FTIK ya, betul-betul cocok ya dengan temanya. Dan setelah saya lihat juga foto-fotonya, ada banyak foto-foto yang menarik ya, yang menggambarkan mengenai ya kondisi jalanan ya, kemudian juga bagaimana orang-orang itu berusaha mencari nafkah ya di jalanan. Saya takjub ya melihat mahasiswa, walaupun statusnya mahasiswa, tapi foto-fotonya di sini saya lihat sudah kelihatan sangat profesional ya, sudah bisa memotret kehidupan masyarakat dengan sangat baik ya di sini ya. Harapannya tentu acara selama satu minggu ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman atau peserta yang dari luar kota atau dari teman-teman dalam kampus sendiri itu bisa mendapatkan banyak insight ya, mendapatkan banyak manfaat. Dan nggak cuma sekali ya ini diselenggarakan, ini bisa berkelanjutan ya, mungkin dengan tema-tema lain yang menarik juga ya, setiap tahunnya ini bisa dipertahankan dan semakin baik lagi ya. Dalam pameran itu, beragam karya yang bercerita akan perjuangan untuk menafkahi keluarga dari jalanan terabadikan dengan begitu indah. Menurut Ketua UKM Fokus, Ahmad Hasan Auni Roshid menyatakan bahwa pemilihan tema nafkah jalanan menjadi unik di tengah banyaknya tema akan keindahan. Sebuah tema yang menurut saya itu ikonik banget. Ikoniknya itu kenapa? Karena di sisi lain banyak fotografer-fotografer itu banyak mengangkat tema-tema yang seringnya itu adalah beautiful, terus ada lagi kayak tema-tema foto yang produk dan lain sebagainya. Cuma saya ingin mengangkat pameran foto yang itu bercerita pastinya, karena banyak orang yang di jalanan itu jerih payah keringatnya untuk keluarganya, itu banyak banget orang yang kayak gitu. Dan mengangkat nafkah jalanan itu adalah bukan hal yang mudah. Kita harus benar-benar berkomunikasi sama orang-orang tersebut, dia itu mau dipotret atau enggak, dia itu mau didokumentasikan atau enggak. Banyak orang-orang yang Anda dapat menyaksikan karya mahasiswa ini dengan menyambangi gedung parkir lantai 6 Universitas Semarang hingga 27 Oktober mendatang.